Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi akan memberikan tutorial cara mengambil token listrik gratis. Tapi sebelumnya silahkan Anda subscribe, like, dan juga komentar. Jika sudah, let's go, kita mulai. Token gratis merupakan salah satu program pemerintah yang membantu rakyat yang mempunyai KWH bersubsidi. Bantuan ini mungkin diterapkan selama 3 bulan. Ini sudah masuk tahap ketiga dan cara mengambilnya pun token gratis cukup mudah. Silahkan Anda buka browser Chrome. Pada kolom URL silahkan Anda ketik https layananpln.co.id, kemudian silahkan klik enter. Oke, silahkan Anda lihat webnya. Jika sudah masuk ke sebelah kiri, lihat di informasi. Silahkan Anda tekan gratis ataupun pilih gratis ataupun diskon simulasi PSBB. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya silahkan Anda masukkan kode captcha yang ada di sebelah kiri yang bertulis warna kuning, masukkan di kolom yang ada telunjuk. Setelah dimasukkan, silahkan Anda lihat lagi kolom atasnya. Isi dengan kode ID KWH Anda. Kode ID terdapat pada kartu pintar ataupun KWH Anda. Silahkan masukkan semua kode ID kilometer Anda. Masukkan KWH ke dalam KWH, ke dalam kolom semua. Setelah semua kode ID sudah dimasukkan, silahkan klik cari. Di sini akan muncul semua nama pelanggan nomor KWH, dan jika Anda mendapatkan token gratis, Anda akan melihat token gratis berada di bawah. Silahkan Anda menggunakan yang nomor satu dari atas, kebetulan ini sudah 3 periode. Dan saya tegaskan, KWH ataupun yang mendapat token gratis ini adalah KWH yang bersubsidi dengan daya 450 dan 900 kVA. Jika sudah, silahkan Anda salin dan masukkan di meteran listrik Anda. Demikianlah tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Dan untuk link ada di deskripsi video. Terima kasih.